Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okay. Minggu ini merupakan minggu yang keempat. Okay. Ada lagi 10 minggu sebelum untuk hadapi final exam. Okay, minggu keempat. So ada minggu, ada 10 minggu lagi ya. Okay, hari ini kita akan masuk ke topik baru, topik yang ketiga iaitu force atau pendaya. Muka surat, okay, kita masuk. Force, okay, muka surat 65 dalam buku. Okay, tajuknya pun tak banyak dan dalam masa 2 minggu habis lah, minggu ini dan minggu hadapan. So, apa yang kita akan belajar dalam topik yang ketiga? Ada dua topik besar, 3.1 dan 3.2, satu topik. So hari ini insyaAllah kita akan masuk sampai 3.16, define force in equilibrium. So insyaAllah pada hari esok Jumaat kita akan masuk topik yang ni lah, calculate resistance force ni dengan apply the concept. Minggu depan baru kita masuk 3.2. Okay, ikut perancangan memang minggu ni kena habis yang sini lah. Okay. Itu dah masuk lah, tak payah nak discuss benda ni. Okay, ini merupakan konsep tu, Amit. Okay, okay, introduction to force. Ada dua, force dengan juga moment of force. Definition, apa dia, kena hafal. Kemudian, effect, kesan daya, jenis daya. Dan awak kena tahu apa perbezaan di antara weight dengan mass. Berat dan juga jisim. Okay. Nah, yang ni kita akan bacakan dia lah. Okay, moment of force, konsep dan formula dia. Okay. Satu lagi yang soalan yang kerap dikeluar. Tapi untuk topik tiga ni hanya keluar dalam test saja. Okay, keluar dalam test saja, final tak keluar. So, study untuk test dan bila sampai topik tiga, prepare untuk test 1A dan juga test 1B. Okay, mungkin minggu depan. Okay, minggu satu lagi. Okay, sebab topik tiga ni hanya ditanya dalam test sahaja. Soalan final tak ada. Okay, kita tengok konsep of force. Force dan juga unit dia. Force ataupun daya. DAYA daya. Dan juga unit dia. Daya ataupun force is the action of pushing or pulling on an object. Daya adalah satu tindakan. Pushing apa? Menolak. Or pulling. Menarik. Bagi pada satu objek. Kita ada satu objek. Atas meja. Kotak pensil lawak ke. Pensil bawak ke. Calculator ke. Awak tolak benda tu. Dan benda tu bergerak ke hadapan. Okay, tolak ke hadapan. Maknanya awak memberi satu daya kepada objek tersebut. Supaya ia bergerak ke hadapan. Ataupun awak tarik dia ke belakang, ke arah awak. Iaitu juga daya yang kita kenakan kepada objek tersebut supaya dia bergerak ke arah kita. Itu dipanggil daya. Tindakan tersebut, kerja yang awak lakukan tersebut adalah force. Sama ada force awak untuk menolak ataupun force untuk betul menarik. So ada dua lah. Tolak, tarik ataupun benda itu tergantung awak tarik ke bawah ataupun benda tergantung awak tolak ke atas. Okay, benda tergantung dalam keadaan statik. Okay, cuma ada tarikan graviti saja. Okay, saya tunjukkan kamera. Okay, boleh nampak kan gambar saya dalam ni. Okay, dan kamera. Objek macam ni. Okay. Tergantung, cuma ditarikkan graviti saja. Kalau awak tolak ke atas, awak tolak ke atas, satu kedaya lah. Atau awak tarik ke bawah, pun juga daya. Kalau dalam surface, dalam dalam satu meja, ke meja, kita tolakkan benda ni ke hadapan. Okay, itu pun daya. Satu tindak kerja tu. Benda yang menolak tu adalah daya. Awak tarik ke belakang, juga daya. Okay, itu benda punya fungsi daya. Okay, kembali pada nota.
Okay, unit SI dia apa? Unit SI bagi force atau daya ni adalah Newton. Newton ataupun kilogram meter per saat. Okay, nampak sini kilogram per meter saat. Ataupun boleh tulis sebagai kilogram per meter per saat. Tengok eh, yang sebelum ni kita baca dalam unit gram. So dalam daya ni, everything yang ukuran dalam gram kena tukarkan kepada kilogram. Katakan sini 500 gram. So kena tukarkan jadi 0.5 kilogram. Okay. Yang bawah ni awak dah tahu dah, ini adalah unit untuk pecutan. E sama dengan MS kuasa 2. Kalau MS kuasa negatif 1 dipanggil hal laju ataupun speed. Hal laju ataupun kelajuan. Okay. Speed dia berapa ataupun apa nama? Velocity. Okay. Kalau satu lagi V. Velocity ataupun MS kuasa negatif 1. MS kuasa negatif 1. Okay. KGM atau sini. Okay. Okay. Tengok jenis-jenis daya. Okay. Jenis-jenis daya. Tempat 3.1 tunjukkan jenis daya. Kita panggil balance force. Iaitu daya yang seimbang. Okay. Daya seimbang. Balance lah. Satu lagi unbalance adalah tak seimbang. Daya yang tak seimbang. Perbeza dia iaitu pulling force sama dengan pushing force. Daya tolakkan sama dengan daya tarikan. Sebagai contoh, ini katakan kotak yang ada tanda jawab. Awak tolak benda ni ditarik dan kiri dan kanan mempunyai daya yang sama, iaitu 10 Newton ke arah kiri dan 10 Newton ke arah kanan. Dan menjadikan objek tersebut tidak bergeraklah. Sebab apa? Daya tarikannya adalah sama kiri dan juga kanan. Okey, sama. Bila dia sama, maknanya kita nampak objek itu tidak bergerak disebabkan arah tarikan kiri dan kanan adalah sama daya dia. 10 Newton dan juga 10 Newton. Okey, boleh eh? Manakala bagi unbalanced force, kita dapati bahawa daya tolakan dan daya tarikan tidak sama. Okay, tidak sama. Maksudnya apa? Kemungkinan tarikan 10, tolakan 20. Jadi tak sama kat situ. Bila tak sama, kita dapati bahawa objek berada di tengah-tengah ni kemungkinan akan bergerak lebih ke arah kiri ataupun ke kanan. Tapi speed dia berubahlah. Kalau 20 ni sepatutnya kalau dia solid saja tarik 20, kelajuan dia contoh saya cakap 20 meter per saat. Okey, kelajuan dia. Tapi disebabkan ada macam rintangan tarikan di sebelah bertentangan dengan dia, jadi kelajuan dia menjadi kurang, jadi 10. Contohlah, saya bagi contoh. Okey, kat situ nampak panggil unbalanced force. Jadi kita akan nampak bahawa objek tersebut akan lebih berat ke arah kanan. Dia akan lebih berat ke arah kanan lebih sebanyak 10 Newton disebabkan tarikan dari arah kanan lebih kuat, iaitu 20 berbanding tarikan daripada arah kiri ada cuma 10 Newton sahaja. Okay, itu kes ini berlaku bila keadaan horizontal. Kita tengok dalam keadaan vertikal pula. Bagi dalam keadaan balance, okay, arah tarikan ke atas dan ke bawah adalah sama, iaitu contoh 15 Newton, 15 Newton. Jadi kita dapati bahawa objek tersebut kekal kat situ juga walaupun ada tarikan. Okay, ada tarikan dan tolakan yang lebih. Ha. Okay, bagi unbalanced power pula, kita dapati dia punya tolakan dan tarikan ke atas ke bawah ni tidak sama. Okay, tidak sama. Iaitu kat sini ada cuma 10 kata-kata, bawah tarik 15. So nampaknya objek tersebut lebih ke arah ke bawah lah. Ok.
Okey, sebab apa? Atas tarik 10 je, bawah tarik 15. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kesan. Okey, yang ni pun soalan yang popular untuk ditanya. Apakah kesan efek daya tersebut atas objek? Apa dia? Yang pertama, ia menjadikan stationary object ataupun objek yang pegun, objek yang berada statik kat tempat dia, mula bergerak. Daya ya, betul tak? Kita letak satu buku atau meja ataupun kotak atau meja, kita kenakan daya. Awak gunakan tangan awak sebagai sumber untuk mengeluarkan daya, menolak buku tersebut ke depan. Jadi buku tu asalnya yang duduk diam, yang stationary, maknanya duduk diam, pegun atas meja, dia akan bergerak ke hadapan, ke kiri, ke kanan, ataupun awak gunakan daya tersebut untuk menarik buku tersebut daripada duduk kat situ ke arah awak. So itu menunjukkan kesan daya tersebut terhadap satu objek. Boleh faham eh ini? Okay, yang kedua, a moving object to change its speed. Objek yang tengah bergerak. Contohnya, kereta mainan adik awak yang pakai jalan gerak tu, oh, it's slow sangat ni, awak tambah lagi, awak tolak dengan tangan awak. Jadi, kereta yang dah ada kelajuan yang tertentu, contohnya kereta mainan yang bukan pakai remote, yang macam kita kunci di jalan sendiri kan. Okay, katakan dia bergerak contohlah 2 meter per saat. Laju 2 meter per saat. 0.5 meter per saat. Okay, maknanya 0.5 meter. Awak, slow sangat, awak tolak. Awak kenakan daya, jadi kelajuan kereta tadi, kelajuan kereta mainan ada awak tadi, berubah dari katakan contoh 0.5 meter per saat, bertukar menjadi katakan 1 meter per saat. Okay, daya contohnya slow sangat kita tolak dengan tangan. Kita tambah daya. Jadi daya tu berapa kena kira lah, berapa newton. Okay, berapa newton kena kira tu. Jadi kat situ nampak berlakunya perubahan kelajuan speed tu. Inilah kesan yang kedua. Boleh ya? Kemudian kesan yang ketiga pula, satu objek yang bergerak tersebut bila kita kenakan daya, dia akan berubah direction, pergerakan. Contohnya kita ada awak tadi tu yang bergerak daripada kereta, okay, satu jenis dah. Okay, dia gerak macam ni, ke sini ke sini, tapi awak kenakan daya. Daya awak tolak dia macam ni. Dia tengah gerak awak tolak dia ke kiri. Jadi berlaku perubahan pergerakan dia, arah dia tu. Okay, arah kereta tersebut mula berubah. Okay, itu adalah kesan daripada apabila kita kenakan daya pada objek. Okay, dia gerak ke depan straight line, tapi kita kacau dia, tertolak kereta tu, jadi kereta tu akan bergerak ke arah sana. Dia still gerak ke depan tapi kita tolak dia. Jadi arahan perubahan dia tu dia akan jadi macam ni, dia akan tolak ke depan lah. Okay, kita dengan bawah ni. Jadi sepatutnya dia bergerak ke hadapan. Jadi sebabkan kita tolak, dia akan melencong ke arah saya. Jadi kita akan berlaku perubahan arah, change each direction of motion. Okay, yang ketiga. Yang keempat, apa lagi kesan dia? Kesan dia menjadikan satu objek itu berubah size dan shape dia. Contoh dia, macam ada satu benda yang agak bukan keras, okay, atas meja, contoh tanah liat. Tanah liat bentuk bulat. Bentuk bulat, okay, tanah liat katakan bentuk bulat atas meja. Kalau dia tak tergantung bulat. Okay, saya letak satu tanah liat atas meja. Kemudian awak kenakan satu daya. Awak tekankan dia. Okay, awak tekankan dia, dia akan jadi lebih. Okay, awak tekankan daya, okay, satu berapa newton, okay, jadi benda ni akan berubah bentuk. Okay, awak bagi tekanan kat daya kat dia tu. Okay, boleh faham eh? Okay, kesan yang pertama, satu objek yang pegun itu akan mula bergerak. Satu objek yang telah bergerak tersebut, dia akan bertukar kelajuan dia. Yang ketiga, satu objek yang bergerak itu akan berubah dia punya arah dia.
Dan yang keempat, satu objek itu akan berubah dari segi saiz dan juga bentuk dia. Bentuk bulat, tanah liat, awak tekan dengan tangan awak, jadi dia akan berlaku perubahan disebabkan daya yang kita kenakan pada satu objek tersebut. Boleh? Jelas? Ada soalan? Boleh? Okey, Alhamdulillah ada bagi tanda good tu. Okeylah tu. Okey, seterusnya ini pun soalan yang akan ditanya. Okey, Newton first law and Newton second law. Apa maksudnya? Newton first law ataupun hukum Newton pertama menyatakan state that an object will remain at rest. Satu objek itu akan kekal dalam keadaan static, relax. Okey. Ataupun atau static maknanya macam contoh dah tadi tu apa nama? Plastisin tadi atau meja duduk macam tu je. Dia tak akan berubah bentuk jika kita tak sentuh dia. Dia tak akan berubah bentuk kalau kita macam tak buat apa-apa dia. Kalau awak tak tiup dia ke, awak tak picit dia ke, dia akan kekal macam tu. Ataupun in a uniform motion in straight line. Ataupun kereta adik awak tadi tu bergerak tegak aja. Kita kunci ya, bukan kita remote control. Remote control awak boleh kiri kanan. Macam awak kunci dia, dia garan sendiri. Terus kiri ke kanan. Okay. Menyatakan bahawa objek tersebut berada dalam keadaan macam tu, keadaan rest, kekal macam tu, dia punya apa sifat dia macam tu, ataupun pergerakan kereta tadi dalam keadaan straight line. Okay, unless, okay, sehinggalah bila kita kenakan satu daya luar, external force, bukan daya dalam, maknanya bila kita kenakan tu, barulah dia akan berubah. Okay, kalau kita berubah apa, berubah macam tadilah, ada empat perkara tadi tu. It may seem as a statement about inertia. Dia bukan macam inertia. Okay. That object will remain at the state of motion unless a force act. Maksudnya bila kita kenakan, barulah. Jadi ini adalah hukum Newton yang pertama. Jadi kalau tak ada buat apa-apa, dia kekal macam tu, kereta tu akan bergerak tegak. Elasticity dalam bentuk bulat. Okay. Tapi bila kita kacau, kita kenakan daya. Kereta tadi, adik awak tadi, awak jentik sikit, awak bagi satu daya, dia dah berubah arah, dia dah berubah kelajuan. Kalau awak jentik dari arah depan, kelajuan tadi itu dia akan ke belakang sedikit, jadi ada nyah pecutan kat situ. Jadi itu ada berlaku-berlaku, ada macam berlakulah bila awak kenakan daya, dia jadi macam-macam lah. Okay. Daripada macam plastisin tadi tu, awak tekan, awak bagi cuik sikit. Kalau dia lembik kan, awak cuik sikit, dia dah jadi macam lekuk kat situ. Saya ada daya sikit situ. Okay, even ada benda laku sikit saja, maknanya ada perubahan bentuk. Bentuk yang shape, bila awak tekan tadi awak tekan dengan menggunakan jari awak, dah berubah bentuk. So, ini dah ada daya. Walaupun daya tu sikit sangat. Okay. Okay. Jadi macam kereta tadi pun sama lah. Okay. Itu adalah hukum Newton pertama. Okay. Hukum Newton kedua pula menyatakan acceleration ataupun pecutan bagi satu objek yang terhasil daripada daya bersih adalah berkadar terus. Okay. Berkadar terus maknanya berkadar terus ni berkadar terus apa? Berkadar terus dengan daya. Okay. To the magnitude of net force. F ni lah. F ni daya kan. In the same direction at the net force. Maknanya dalam sama arah dengan daya bersih dan juga inversely proportional. Inversely maknanya dia berkadar serongsang. A juga adalah berkadar dengan F dan A juga berkadar serongsang. Bukan apa yang A. A adalah pecut tadi berkadar songsang dengan mass of the object. Okay, so dia gabungkan dua ni, so jadilah macam ni. Pecutan berkadar terus dengan daya. Bermaksud makin tinggi daya, semakin tinggilah pecutan tu. Okay, maknanya awak kenakan daya lebih, jadi pecutan dia akan bertambah. Okay, tak kalau awak tolak kereta dari awak, tolak kereta dia makin maju, pada pergerakan kita dia katakan tadi 0.5 saat, awak tolak dia tambah lagi daya,
So automatic dia punya pecutan dia akan meningkat. Okey. Mana satu kali pula pecutan pula adalah berkadar sengsang dengan jisim. Okey. Jisim. Maksudnya kalau awak tinggikan apa jisim, kalau awak tambah berat kepada jisim tersebut, maka pecutan akan kurang. Koslah kan kereta yang mainan kecil dengan kereta yang besar, awak tolak ramai-ramai tu. So, jadi daya yang besar, kalau awak kenakan benda kecil, dia akan pecutan meningkat. Tapi kalau macam kereta yang sebenar rosak, awak tolak ramai-ramai, bagi daya yang lebih pun, dia gerak sedikit aja. Jadi ini adalah formula dia. Ini adalah formula untuk daya, iaitu F sama dengan MA. Okay, F sama dengan MA berdasarkan kepada Newton second law. Okay. Berdasarkan pada Newton second law, maka terbitlah satu formula dipanggil F sama dengan MA. So kalau dia bagi takrifan, boleh bagi yang ni dan bagilah formula dia. Ataupun boleh ceritakan di mana pecutan adalah berkadar terus dengan daya dan berkadar sengsang dengan jisim. Makin tinggi pecutan, semakin tinggi daya yang dikenakan, maka pecutan akan meningkat. Okay, tetapi sekiranya kita tingkatkan mass ataupun berat jisim bagi objek tersebut, maka pecutan akan berkurangan. Okay, nampak sini ada perkataan directly. Bolehlah. Jika sini kita tengok ada perkataan kiri ialah directly proportional dan satu lagi inversely proportional. Ini adalah berkadar terus, ini adalah berkadar songsang. Inverse. Okay. Songsang apa? Songsang dengan mass. Yang ni direct dengan apa? Direct dengan magnitude of the net force. Okay, satu. Okay, apa percayaan dia? F ialah force daya. M adalah mass dalam unit kilogram. So, saya beritahu sekali lagi. Kalau soalan bagi dalam bentuk gram, you have to convert kepada dalam bentuk kilogram. Dan acceleration, ringgit dia mestilah dalam unit meter per saat. Kosa dia dua lah. Okay, kita cuba. Okay, weight. Berat. Okay, berat apa? Berat adalah daya yang kita rasa bila berada di bumi. Kalau dekat planet Marikh, okay, Venus, Zuhal ke apa ke Pluto ke, lain. Sebab apa? Kita kira berat kita kat bumi. Disebabkan apa? Tarikan graviti. Graviti kat bumi tak sama dengan graviti dekat negeri lain. Apa? Negeri lain. Okay, tak sama. Jadi, kena tahulah. Kita kira sekarang ni kita berada dekat bumi. Kita tak letaklah objek kita dekat Mars ke, kita tak letak dekat utarit ke, tak letak, kita letak kat bumi. So kita akan kira gunakan formula buat bumi lah. Weight ialah dia diukur dengan cara ini formula untuk mengira berat. Berat dalam unit apa? Okey. Berat dalam unit, berat dalam unit Newton. Mass dalam unit kilogram. Okey. Macam mana nak kira berat awak dalam Newton? Okey. Awak kira berat awak kilogram didarabkan dengan gravitational acceleration ataupun pecutan graviti. Saya rasa 9.81. In case kalau berat awak adalah 60 kilogram, so awak darabkan dengan 9.81, so itulah berat awak. Kita kira sekejap. 60 kilo kalikan dengan 9.81, so dapatlah 588.6 Newton. So inilah berat awak. Contoh 60 kilo lah. Okay. 588.6. Dan kat US bagi pound kan. Kita ini adalah Newton. Tapi berat awak, kalau dekat dekat bumi, dekat contoh dekat planet lain-lain lah. Contoh kita graviti at
ketika mass. Ya, dia punya berapa, dia punya berapa. Gravity on the mass, okay, 3.711. Kat sini sama. Jadi awak terasa lebih ringan kat sana. Okay, 3 ringan. Okay, contoh eh, tadi 988. So kalau awak nak saya hantar dekat mass, kat planet Mari, awak punya berat adalah 60 kalikan 3.711, iaitu 222 newton. Dekat bumi berat awak adalah 588.6, tapi kalau dekat Mars berat awak cuma 222. So kalau nak rasa ringan, duduklah kat Marih adalah. Okey, ni kat bumi. Kalau dekat Mari 222.66. Kalau dekat Moon berapa bulan? Apa kalau macam nampak boleh buat jalan yang atas bulan kan? Okey, Moon lagi lah 1.625. Maknanya 1/8. Kalau aku tukar dekat Malaysia ni, 60 kilo kali dengan 1.625, 97.5. Kalau dekat bulan, 97.5 newton. So berat awak cukup ringan lah. So, sebab kita boleh buat apa nama ni, jalan atau bulan tu jalan lompat-lompat kan. Walaupun kita pakai suit yang berat atau baju tu berapa puluh kilo, tapi kalau dekat sana dia macam boleh lompat jauh kan. Oh, lompat terus. Tidak ada tarikan graviti dia agaknya. Jadi berat adalah daya yang kita rasa di bumi, iaitu berdasarkan kepada tarikan graviti di bumi. Okey, dekat angkasa lepas dia tak ada, tapi dekat negeri-negeri apa, dekat planet-planet lain ada. Okey, planet-planet yang lain yang ada graviti ni, itu berupaya menarik satelit sendiri, menarik macam bulan yang mengelilingi. Contohnya ada satu planet yang sampai tarik 14 bulan. Okey, jadi benda tu macam bulan kita pun yang sentiasa berada kat bumi orang berapa ratus ribu kilometer, disebabkan oleh tarikan bumi, tarikan graviti. Kalau tak ada tarikan graviti, bulan pun akan akan terlepas lah. Okey, satelit-satelit pun bergantung kepada tarikan graviti. Okey, itu satu eh. Okey, next. Okey, beza antara weight and mass, berat dan juga jisim. Beza dia, berat adalah tarikan graviti, okay, gravity force acting on the object, tarikan graviti, daya graviti yang dikenakan pada satu objek. Kita ambil nilai, kalau sekolah dulu pakai 10 kan, okay, kat sini kita pakai 9.81 standard. Kalau tak dinyatakan, awak gunakan nombor ni, 9.81 newton per kilogram, ataupun unit dia dalam bentuk meter per saat. Okay, ini adalah formula untuk gravity. Okay, mass pula ialah quantity of matter in the body, iaitu quantity bagi satu jirim yang ada dalam satu body. Okay, satu objek lah. Okay, apa lagi weight? Weight ialah bagi satu objek bergantung, depend on the gravity at the place. Saya cakap kita tadi lah, berat awak tak sama antara dekat bumi, dekat Mars, Mari, ataupun dekat Moon, dekat bulan. So kalau nak ringan, duduk bulan lah. Jadi awak sentiasa 97.5 newton aja. Okay, 97.5 newton. Dia punya berat awak ni cuma 1/2 daripada yang sebenar. Tapi kalau mass pula, dia constant quantity. Maknanya quantity yang taklah. Okay, constant. Unit bagi berat adalah newton, manakala unit bagi jisim, beza eh, ni jisim, yang ni jirim. Saya dulu pun sekolah memang terkeliru, mana satu jisim, mana satu jirim. Okay, bukan awak je, saya pun terkeliru juga dulu sekolah. Dan sekarang dia kerja baru tahu nak beza antara mass and matter, jisim and jirim. Okay, beza huruf R dengan S je. So jangan terbalik.
Unit tadi adalah kilogram. So kalau information dalam soalan bagi gram, you have to convert dalam unit kilogram. Okay. Bagi weight, ia adalah quantity vector. Mass boleh dalam bentuk skala. Vector kenapa? Sebab dia ada direction. Okay. Jadi meter kan, so dia ada direction kiri, kanan, atas, bawah, ke bawah, ke atas. Dan ia adalah quantity terbitan. Hasil daripada gabungan daripada apa? Okay, meter besar tadi tu daripada GCM dengan speed. Manakala mass pula adalah base quantity, quantity asas yang tidak boleh dicipta, di develop daripada mana-mana mana-mana quantity lain sebagai base quantity. Okay, tengok word example one. A lorry of mass 9,000 kilogram. So pastikan yang pertama, adakah dia pakai SI unit itu? Ya, mass dalam unit kilogram. Accelerate, okay, daripada rest. Okay, daripada rest mana ni? Ini adalah U dia. Okay, daripada U iaitu sini adalah 0 meter per saat. 230 meter per saat. So ini adalah V lah. U kepada V dalam 10 second. Ini adalah T time. What is accelerating? Dia nak cari A itu berapa? Force. Okay, berapakah daya pecutan? Ini daya accelerating force lah, developed by the lorry engine yang dihasilkan, yang diproduksikan oleh engine lorry terbabit. So, yang pertama sekali saya cakap apa? Awak list down segala information yang awak dapat daripada soalan tersebut. Apa dia pertama? Ialah M, GCM dia, 9,000 kilogram. Kena tukar tak dalam ni? Tak payah. Sebab apa? Already dalam unit kilogram. So, tak payah tukar dalam unit gram sebagainya. In case kalau dia bagi dalam unit gram, you have to change lah dalam ni. Ataupun dia bagi dalam bentuk pound, awak kena tukarlah pound kepada kilogram. Tapi dalam kes ni tak payah. Okay. Kemudian apa bagi? U. U sebab apa kat sini dia bagi? Ayat dia kata dah from rest. Daripada duduk diam, dia terus mengecut kepada. Okay. Kemudian V, halaju akhir. Ini ialah initial velocity. This is a final velocity, 0 kepada 30 in 10 second. Ini adalah masa, time. Dan kita cari A. Gunakan formula F sama dengan MA. Okay. M dah ada. A ni kita kena ambil dalam bab 2. Linear motion. Apa yang A sama dengan halal. A adalah halaju akhir atau halaju awal bahagikan dengan masa. So gunakan formula ni, masukkan ke dalam, gantikan nilai A. Okay, A itu dapat diperoleh daripada halaju akhir tolak halaju awal bagi masa. So masukkan nilai sini M, sini V, sini U, sini T. Okay, pastikan satu lagi, masa adalah 10 saat bukan 10 minit. Okay, so kena tukarlah. Banyak benda yang awak kena consider ni. Tengok baca, jangan terus nak jawab. Tapi baca hati-hati. Underlinekan segala information dan make sure benda tu ikut SI unit untuk formula yang kita nak kira. Okay. Lepas tu masukkan dah 9 kali 30 tolak 10 bagi ni. Kali 3 lah. So dapatlah 27,000. Dan jangan lupa unit untuk accelerating force. Daya pecutan adalah Newton. Okay. Okay. Jelas lah. Soalan kedua. 100 Newton force. Ini adalah apa? F lah. Okay. F lah. Kita dapat ni. Is it required to accelerate a box at. Okay. Nampak sini MS kuasa 2. So ini adalah A. Accelerate. Okay. Memecutkan satu kotak pada lajuan 15 meter per saat. Kedua, okay, MS kuasa 2 ini automatic A lah. Kalau MS kuasa negatif 1, ini sama ada U ataupun V. Kalau MS kuasa negatif 2, automatic ini adalah A kecutan. Ingat itu cukup. Okay. Okay, sekarang ni, what is the mass? Apakah berat dia? Dia punya GCM dia. M dia berapa? Okay. List down kan seperti biasa, F ada,
A ada, M tak ada. So F sama dengan A, gantikan, pusingkan, atau masukkan nilai. F, M sama dengan F per A, 10 bagi 15. So dapatlah 6.67. M, unit dia adalah kilogram. So dapatlah kilogram. 6.67 kilogram. Okay. Okey. Boleh buat ni? Boleh faham tak? Setakat ni lah. Dekat 36 minit ni. Boleh tak? Orang bagi tanda good. Dah ada lagi tak? Okey. Terima kasih. Kita masuk. Oh, nak habis bagian ni. Saya nak tunjuk yang ni saja. Okey. Seterusnya kita masuk 3.16. Dia laju eh. 3.16 dah. Ini tak akhir ni. Okay, ini tak akhir. Tak apa, nanti saya akan bagi exercise ni. Okay. Example banyak. Example banyak. Kita akan buat. Nanti ada exercise 1 and 2. Okay. 1 and 2. Okay. Kita masuk 3.16. Sekejap. Okey, 3.16 force in equilibrium bermaksud daya keseimbangan, daya dalam keadaan seimbang, balance. Okey, kita cakap tentang balance. Balance ataupun tengok tak balance pun kita kena kira dekat mana dia pergi. Okey, an object at rest. Maksudnya dalam keadaan pegun, duduk diam-diam atas meja tanpa diusik, tanpa ditolak, tanpa ditarik, tanpa ditiup ke apa ke, awak sentuh sikit pun tak, ia dalam keadaan seimbang. Equilibrium. Okey. Keadaan seimbang lah. Maksudnya tak ada external force yang kacau dia. Okey, kalau kucing tu dia diam eh. Jangan kacau. Okey, dia kena tidur. Tapi dia ada pergerakan, itu panggil internal force. Maksudnya dia pergerakan otot dia, menyebabkan kaki dia tolak depan. Nah, itu lain. Tapi kalau kita cakap objek yang tak bernyawa. Okey. Katakan cawan atas meja, awak tak tolak dia, tak tarik dia, dia kekal dalam tu. Okey. Tapi kita tak adalah macam ada kocakkan air dalam tu menyebabkan dia bergerak. Kecuali kalau macam awak ada motor yang macam stirkan air, yang biasanya ada orang jual satu mark yang ada motor dalam dia, dia terkacau kan. Ha, itu mungkin menyebabkan dia bergerak. Itu panggil internal force lah. Internal. Kan kita cerita sekarang ni yang biasa. Cawan atau mak biasa, orang kat atas meja, ada air, kita tak kacau. Meja tu pun kita tak goyangkan dia. So, dia panggil dalam keadaan seimbang. Maksudnya tarikan gravity, tarik dia supaya dia kekal remain dekat atas meja dan kita tak ada gravity yang daripada atas menarik dia. Okay, tak ada lagi satu katakan kalau ada planet lain yang menghampiri bumi menyebabkan ada tarikan graviti. Tarikan graviti planet lain tu menarik kita ke atas. Itu lain cerita lah. Okay, sekarang ni kita cerita benda yang ada sekarang ni dalam keadaan seimbang. Equilibrium. This is because. Ini adalah sebabkan oleh daya yang bertindak ke atasnya adalah balance. Daya torakan tarikan dia sama. Jadi resultant force dia adalah kosong. Jadi daya yang bertindak tu adalah kosong. Sebab apa? Dia tetap diam. Tidak ada lebih ke kiri, tidak ada lebih ke kanan. So dia akan maintain kat situ. Okay. Kita panggil daya resultant force adalah kosong. Okay, dia kita sekarang cerita adalah force adalah equilibrium. Sebagai contoh, ada satu objek kat sini, katakan objek C. Okay, nama sajalah letak C. Ada daya bertindak daripada atas, daripada bawah, kiri dan kanan, semua sama. Contoh sini adalah 10 Newton, 10 Newton, 10 Newton dan di sini pun 10 Newton.
daya yang dah sama kiri kanan atas bawah, jadi objek tersebut kekal kat situ. Dia tak bergerak lah. So apa, tak ada daya kiri kanan sama. Daya tolakkan dia. Macam contohlah, kita ambil contoh permainan tarik tali. Okay, saya cerita bila kekuatan sama. Pasukan kiri dan kanan sama. Kekuatan dia. Bila kekuatan sama, awak nampak tali tu macam tak bergerak. Padahal ada tali ikat yang kuat antara kiri dan kanan. Okay, berapa daya tu katakan 10 pemain. Okay, ada satu anchor belakang. Okay. Jadi lama macam manusia main adalah dia punya drop, dia punya dia kan daya. Jadi lama-lama akan bergeraklah sama ada kiri atau kanan bergantung pada kekuatan. Kekuatan tarikan ataupun dua-dua menarik satu objek tengah tu. Jadi tali tu tu nampak macam tak bergerak. Okay, dia kekal kat situ je. Padahal dah tarik berapa lebih berapa saat, kita nampaklah kelemahan mana-mana. Jadi nampaklah bahawa berlaku pergerakan lah sama ada kiri ataupun ke kanan. After a few minutes, tentulah. Okay. Okay, since the resultant force on the object is equivalent to zero, if the force are resolved into horizontal and vertical component, then, okay, kita dapati bahawa jumlah tarikan daya ataupun tolakan daya pada paksi X. X ni maknanya kiri kanan lah, horizontal. Okay. Ini adalah keadaan horizontal. Dan juga pada paksi Y, tadi katakan vertical adalah kosong. Okay, sebab apa pada horizontal 10, 10. Okay, ataupun saya tukar sini. Ini pun boleh jadi juga. Kiri kanan, saya nak tukar kepada tekan 55 Newton. Tapi syarat sini pun kena 55 Newton. Pun tentu juga. Sebab so, kiri kanan dia sama banyak. Jadi dia tertengah, atas bawah 10, bawah 10 sama. Tapi kalau kat sini 55, sini 60, tak boleh lah. Maksudnya sini lagi menolak kuat lah. Jadi tertolak kat kiri. Okay. Okay, total force. Okay, total force ataupun jumlah daya, daya bersih dia. The total force between two or more interaction. So awak kena tengok kat sini adalah arah anak panah dia. Sama ada macam ni ataupun macam ni. Ini tarikan dan tolakan. Lah. So purpose adalah berdasarkan kepada tarikan dan juga tolakan. Jadi F1 dan F2 adalah dua daya yang menarik satu objek ni. Ini objek D. Contoh dia, menarik. So total force dia pada paksi X. Eh. Okay, dia tarik dan paksi X kan. Adalah F1 campur F2. Katakan F1 sini 5 Newton, sini 18 Newton, so total jadi 23 Newton. Okay, baik ya. Okay, dalam figure 3.2 pula, okay, kita nampak tu ada daya atas dan bawah. Ini adalah pada paksi Y. Okay, jadi sini FY lah. So total FY adalah F2 campur F3, mana kekuatan menarik. Dan kita nampak dia ada angle power ke bawah. Jadi ada arah bertentangan kat sini pada objek E. Okay, maknanya kat sini kita kena tolakkan pada F1 bawah ni. Okay, jadi F3 campur F2 ditolakkan dengan F1. Kalau F1 ditanda macam ni, so campur lah F1. Tapi sebabkan dia tarik bawah bertentangan dengan di atas, so kena tolak sana. Okay. Figure 3.3. Okay, itu figure 3.3 atas tu. Okay, contoh 3. For example 3. Carikan total. Total net force Fx. Ada paksi X. Eh? Okay, ada paksi X. Paksi Y. Okay, paksi X maknanya kiri kanan. So, tambah je lah. Kita kan sini F1, sini F2, sini F3. So, F1 tarik, tarik. Maknanya kiri tarik. Kedua-duanya ini F1 campur dengan F2 ditolakkan dengan F3. 25 campur 10, 35 tolak
15, so tinggal 20. 20 ke arah mana? Okay, itu sebab daya ni adalah bersifat vektor, sebab dia ada arah. Kerana ada ayat dia, to the right. 20 ke arah kanan. Okay, dia akan lebih ke kanan. Satu daya ni ada 15 orang tarik. Dekat sini, sorry, dekat sini ada 35 orang tarik. Jadi, kuasa dia, daya dia lebih ke arah kanan sebanyak 20. Okey, maknanya ada lebihan 20 orang lagi tarik lebih ke arah kanan. So, objek F ni bergerak dalam lebih dengan nilai daya. Objek G ni lebih bergerak ke arah kanan sebanyak 20 Newton. Boleh jelas? Kat tangan, kat tanda good kalau faham. Baik. Terima kasih. Okey. Kita tengok contoh keempat. Okey, baca soalan. Tengok FY. FY maknanya dia ke atas ataupun ke bawah. Okey. Yang tarik ke atas objek GH. Okey. H ni tarik dia 24 orang ke atas. Yang ke bawah 28. So, dia bergerak ke mana? Di sini katakan F1 tolak dengan F2. 24. So, dapatlah 4 Newton. Awak nak tulis terbalik tak apa. F2 tolak F1 maknanya 24 tolak 28 dapat negatif 4. Okay, sama ada awak tulis 2. Okay, kita anggap macam ni lah. Graf ni samalah XY. Bila kita gerak kat sini dia positif, bergerak ke belakang dia negatif. Bila ke atas dia positif, bila ke bawah dia negatif. Okey, sama dengan definisi ke bawah negatif, ke belakang negatif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke kanan pun positif. Okey. Sebab ayat dia ialah 4 Newton below. Kita anggap yang turun ke bawah adalah negatif ataupun kita tulis negatif 4N. Kita orang faham mana negatif 4N kalau total bagi FY. FY, okay. FY, dia atas dan bawah, horizontal, apa dia vertical. Atas dan ke bawah. Bila negatif 4, maknanya dia ke bawah. Okay, tapi kalau FX, ialah horizontal. Bila ada 4, maknanya dia ke arah kanan. Tapi kalau negatif 4, dia ke arah kiri. Terus kiri lah. Awak tengok daya mana, X ke Y. Kalau X horizontal, Y vertical. Okay. Okay, buat example 5. Tadi objek H, ini objek I pula. Objek I pula, so kira net force bagi part CX dan juga part CY. Okay, part CX, okay, kat sini ada 10, F1 dengan F2. Okay, jadi F1 tolak F2 sama dengan kosong. Maknanya objek tu tak bergerak ke kiri ataupun tak bergerak ke kanan. Dia maintain kat situ. Okay, dia maintain kat tengah-tengah, tak ke kiri dan tak ke kanan. Okay, total net force bulat bagi part CY, part C vertical. Okay, kat atas dia cuma ada, kita ambil F1 kat atas, F2 kat bawah. Okay, F1 tolak F2. 14 tolak 24, negatif 10N. Mana negatif kalau part CY, maknanya di bawah graf lah, di bawah garisan kosong. Maknanya dia ke bawah 10. Termasuk negatif sign in downward direction. Okay, ataupun boleh tulis 10N below lah, ke bawah. Ke bawah. Contoh soalan objek tersebut, bila kenakan daya yang macam 10 Newton kiri dan kanan, objek tu berada tengah. Sekarang ni dia cuma ditarik ke bawah sahaja sebanyak 10 Newton. Daya menarik dia ke bawah sebanyak 10 Newton. Boleh? Tengok example 6. Okay, ni lain sikit dah. Sebab daya ni tak selari dengan part CX dan tak selari dengan part CY. Tetapi kita kena kira
2 okupasi X okupasi Y. Okey, macam contoh macam ni lah. Ada satu objek rigid, rigid. Objek ni meja kat depan awak. Meja eh, meja study tu. Kalau awak berdiri selari dengan meja tersebut. Okey, awak berdiri dengan selari dengan meja tersebut, awak tarik dia ataupun tarik. Tarik terbalik ini. Awak tarik lebih mudah kan? Awak tarik meja tu ke belakang. Tarik ke belakang lebih mudah. Okey. Tapi sekarang ni kes yang keenam ni di mana awak tak selari dengan meja tersebut. Okey, awak berada mungkin ke atas sikit. Okey. Awak nak tarik dia susah. Okey. Jadi ada satu kesukaran sikit. Awak tarik tapi tarik ke depan. Tapi awak duduk, bukan awak tarik ke arah meja awak. Tapi cuma awak tarik, tarik ke depan. Jadi awak perlukan tenaga yang lebih. Tapi dia punya tenaga tu kira macam mana? Kita kira kat bawah. Kita kan kita ambil 10 orang menarik meja. 10 orang menarik, bukan tarik. Tapi kedudukan 10 orang tu tidak selari dengan garisan horizontal line dia. Meja tersebut. Okay. Jadi apa tahap kesukaran, kesukarannya kita nak bawah ni. Jadi untuk mengira sesuatu daya yang ada sudut kat sini, kita gunakan hukum yang inilah. Untuk pasi X, gunakan cos. Untuk pasi Y, gunakan sin. Okay, ingat lagi ya. Hukum trigonometri, kita buka sini. Ingat. Okay. Ingat lah. So, cah tua. Sin adalah opposite bahagi dengan hypotenuse. Sin adalah opposite bagi hypotenuse, manakala cos adalah adjacent bagi hypotenuse. So, opposite bagi hypotenuse, cah cosine adalah adjacent, bersebelahan bagi hypotenuse, tua adalah tangent, adalah opposite bagi dengan adjacent, tentang bagi sebelah. Okey, linear ini faham lah. So kalau untuk kira apa tadi, bahagian part CX ialah sin, iaitu opposite bagi hypotenuse. Okey, part CX, sorry. Part CX adalah cos. Okey, cos adalah cah tadi apa tu? Adjacent, sebelah, bahagikan dengan hypotenuse. Okay, 10 bagi cos 30. Okay. Okay, untuk kira pada part CX, seolah-olah macam 10 cos 30 darjah. Okay, cos 30 darjah akan datang sudut ni dah. Katakan dia bagi sudut ni saja, kita tak bagi ni, contoh kan. Katakan dia bagi 150. Okay, kita akan bagi 90 sedap. Kita bagi sini je lah. Bagi sini je. Bagi sini 60. So dapatlah kan, satu sudut tegak adalah sini 60 darjah. Sini adalah 30 darjah. In case lah, saja kata dia nak bagi ni, dia bagi sini. Dia nak faham cara nak cari sudut. Ingat balik. Okay, sini 60, sini 30, sini 90. So total satu sudut adalah 180 separah bulatan. Okay, so gunakan untuk daya fx adalah cos. Okay, x adalah cos. Kalau y adalah sin. Okay, f sin theta, f cos theta. Ingat eh, benda ni tak ada. Yang ni tak dikira formula yang perlu diadakan dalam formula sheet. So untuk fx, cos. Fy, sin. Okay, ini ingat awak sendirilah. So masukkan nilai, f adalah 10 newton. Cos 30 darjah, awak tekan cos 30 darjah dalam kalkulator, so dapat berapa? Kali dengan 10. Okey, pertama eh, asal dia adalah 10, kita anggapkan 10 orang. Tapi disebabkan ada sudut kat sini, 30 darjah, jadi kekuatan tu macam seolah 8 orang je yang tarik. Jadi faham sendirilah pergerakan macam mana. Contoh, saya cakap lagi, katakan 10 orang tarik satu meja ni,
kalau dia berada dalam sudut tegak macam ni, katakan dia sudut tegak macam ni, maknanya tak ada sudut lah, maknanya dia betul-betul selari. Okey, maknanya 10 Newton ni, 10 Newton lah. Pergerakan ni pun katakan 10 meter dari asal, 10 meter lah. Tapi disebabkan ada sudut kat sini, tak selari. Orang-orang yang sedang menarik meja ni tak selari dengan meja tersebut. Ada gap sebanyak 30 darjah. Jadi kekuatan ni seolah-olah macam ada 8 orang je, 8.6 orang je. Dan pergerakan cuma ada 8.6 meter sahaja. Dengan kekuatan 10 orang tadi, pergerakan ada 8.6 meter. Sekiranya kalau kan saya bagi sudut lebih besar je, contohnya sini tambah lagi 20 jadi 50 darjah. Betul kan? 50 darjah. Kita gunakan calculator, cos 50 darjah. Cos 50 darjah. Saya gunakan ni dengan degree kejap. Cos 50 darjah adalah 0.64 kalikan dengan 10 Newton adalah 6.42. Katakan 50 darjah sama dengan 6.42 Newton. Lagi kecil. Nampak? Bila kita bagi ni apa ni 50 darjah, kekuatan dia dah, daya yang terhasil sepatutnya solid 10 dapat jatuh pada 6.42 sahaja. Dan pergerakan dia pun cuma 6.42 meter. Contohlah saya bagi yang bagi nampak lah. Eh, okay. Ini bergerak, maknanya dia bergerak ke arah X, okay, dengan daya sebanyak 8.66 Newton sahaja. Okay, sebabkan sudut ni atas pada paksi X, kita dapati bahawa objek tersebut juga akan bergerak ke atas. Okay, kalau dia ke bawah sini, ke bawah lah. Sebanyak berapa? Okay, sebanyak apa? Tengok sini lah. Okay, F sin theta. Dalam tukuan pertama, okay, tak apa, cerita pula dia. Okay, sin theta gantikan F 10 dengan sin theta. Sin 30 adalah sama dengan 0.5 darab 10. So, kekuatan ni sebanyak 5 Newton sahaja. Okay, ingat balik. Saya tak tahu, Matt dah masuk belum tajuk yang Trigo dah masuk belum, trigonometry? Aman. Baru pagi tadi. Dah belajar kot yang first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. All S T K. Belajar tak? Dah kot eh ini. All bermaksud segala sin, cos, tangent bernilai positif. Okay, sudut-sudut antara kosong hingga 90 ni bagi sin, cos, tangent bila dia positif tekan calculator lah. Contoh sin 30, cos 30, tangent 30, bila jawapan dia positif. Untuk kuarter yang kedua, sin sahaja yang positif. Contohnya awak tekan sin 120, positif. Tapi kalau tangent dengan cos 120, jawapan dia negatif, tekan calculator. Kuarter ketiga tangent sahaja yang positif, dan kuarter keempat lah kos sahaja. Itu awak tanya-tanya dengan Cik Syukur lah nanti. Okay, dengan jawab lah awak. Okay, boleh. So, objek tersebut awak nampak dia akan bergerak ke arah ini positif, 8.66 Newton. Maknanya dia bergerak ke arah kanan. Ke kanan, dan kat sini 5 Newton. Positif. So dia bergerak ke arah atas. So objek awak J tadi tu, dia seolah macam bergerak kanan dan juga atas. Okay. Macam tu lah. Dia akan bergerak macam mana nak bikin ni. Dia akan bergerak macam ni lah. Kanan dan juga atas. Okay. Bergerak ke arah macam ni dan juga ke atas. Yang nak bikin. Okay. Kanan dan ke atas. Maksudnya dia tak adalah bergerak ke bawah. Dia lah bergerak ke arah kiri. Okay. Dia akan bergerak kanan dan juga atas. Daripada sini kita tahu tak, oh dia bergerak ke arah kanan, manakala dia akan bergerak ke arah kiri. Kanan dan juga atas. Pasal sini adalah positif 5 meter. Contoh 7.
find the total net force. Okay. Okay, sekarang ni kita ada satu daya. Okay, ada dua pasukan. Satu pasukan ni 10 Newton ke arah kanan. 10 Newton dua-dua ke arah kanan lah. Maknanya kita dapati daya Fx mestilah positif. Sebab so, kita nampak dua-dua ni menarik ke arah kanan. Okay, satu 10 Newton, satu lagi 12 Newton. Okay, Fx mesti positif. Sebab objek dari J ni K. K ni bergerak ke arah kanan. Dan tidak ada tidak ada daya yang menarik ke arah kiri. Tak ada. Sebab tak ada, confirmlah nilai Fx adalah positif. Tetapi ada dua daya, satu bergerak ke arah atas, satu lagi ke arah bawah. Okey, nampak ni. Ini adalah titik tengah. Si kosong-kosong. Ada satu daya yang ke arah ke atas sebanyak 10 Newton. Tapi ada satu daya lagi yang bergerak ke arah bawah 12 Newton. Jadi Fy, kita tak tahu lagi sama ada positif atau negatif. Okey, nampak sini memang 12. 12 ni memang lebih berat ke arah ke bawah. Tetapi sudut kat sini lebih besar sebanyak 5 darjah. Adakah 5 darjah ni mempengaruhi sama ada dia ke bawah atau ke atas? Kita kena kira dulu. Yang pasti, daya pada horizontal line adalah positif. Dan vertical line, kita kena kira dulu. Memang nampak sini 12, sini 10. Memang nampak macam gerak ke bawah. Tapi sudut sini besar. Okay, sudut sini 40 darjah. Sudut ke atas cuma 35 darjah. Okay. Kita kena buatlah. Okay, ini penggeraan dia. Okay, kita masuk dalam Fx dulu. Fx satu adalah 10 Newton dan juga 12 Newton. So, Fx satu adalah 10. F adalah Fx. X mesti kena kahwin dengan cos lah. Y kena kahwin dengan sin. Okay, kena ingat benda tu. Benda tu tak ada dalam formula. Okay, 10 cos 35. Berapa? Okay, seolah-olah 10 Newton ni kena kepada objek ni yang betul-betul kena pada objek adalah cuma 8.19 je daripada 10 tadi. Okay, dia berkurangan sebab apa? Saya cakap pasal sudut tu. Sudut tu kalau makin besar, sudut tu makin kurang daya dia kenakan. Sebab apa? Makin susah nak tarik. Okay, nampak sini. Asal 10. Kalau awak tambah lagi sudut katakan 75 darjah, lagi rendahlah nilai dia. Okey, sebab apa kosong apa ni sin bagi 75 darjah, lagi kecil lagi nilai dia. So, bagi Fx kedua pula, okey, 12 cos 320. Mana datang 320 ni? Okey, satu bulatan. Berapa sudut satu bulatan ni? Cuba bagi tahu. Berapa sudut satu bulatan? Jadi kita mau belajar. 360 darjah. Okay. Jadi kat sini ada 40 darjah. Okay. Kalau awak jangan, kalau tak nak tulis 320 darjah, boleh tulis cos negatif 40. Satu. So kat sini mana 360? 360 tolak dengan 40 darjah kat sini. So dapat berapa? 320 darjah. Cuma tak nak keliru lah. Boleh juga tulis apa? Saya tulis cos negatif 40. So dapat juga nilai dia 90. Okay. Cos negatif 40. So kat sini 12 pun dapat 8.19. Okay. Maknanya total daya dia, okay, adalah objek K ni dia telah dikenakan daya sebanyak 17.8 positif, maknanya dia bergerak ke arah kanan. Okey, positif. Kalau negatif, dia tolak ke belakang lah. Okey, Fx1, Fx2. Okey, clear dah. Kita dah tahu dah. Oh, maknanya daya ni menyebabkan objek tersebut bergerak ke arah ke kanan. Sebab apa? Nilai dia positif. Satu settle. Sekarang ni, objek ni dah bergerak ke kanan. Adakah dia akan ke atas ataupun ke bawah? Itu kita tentukan, kena kira lah. Okay, bagi yang tu F1, FY1 campur FY2. FY1 adalah 10
sin. Kalau kuaikan y kena ada sin lah. Sin 35. Kita catch up atas ni. Okay. Okay, F1. Pada sini adalah 5.74 Newton. Ke atas lah. Okay. Tarikan ke atas dia sebanyak 5.74 Newton. Okay. F5 2 pula. 12 sin 320 darjah. 8 negatif. Kenapa? Tekan calculator. Sin 320 darjah. Sin 320 adalah negatif 0.6427. Dikalikan dengan 12 Newton dapatlah negatif 0.771. So, negatif 0.771 maknanya dia tertarik ke bawah. Kalau campurkan kedua-dua dia, 5.74 ini adalah FY1 dicampurkan dengan, campur eh, jangan tolak. Berapa? Total kena campur kat sini. So campurkan dengan negatif 7.71. So kita dapat jawapan ni negatif, iaitu negatif 1.97. Jadi pun 1.97, kalau dah satu graf, dia adalah ke bawah. Okay, jadi objek tersebut dapat negatif rupanya. Dia bergerak ke bawah sebanyak 1.97. Seolah-olah objek awak bergerak ke arah macam ni, ke kiri dan ke bawah. Sebanyak 1. Total dia 1. 1. Berapa tadi? Bergerak ke kanan dan ke bawah. Tarik macam perlahan. Sebabkan daya yang atas ni tak cukup kuat untuk menarik ke atas, dia tarik ke bawah. Dia kecil lah 1. Berapa tadi tu. Okay. Clear contoh. Okay. Exercise 1. Okay, nak ambil ni. Exercise 1, yang ni tolong buat asing ya. Tolong satukan. 1 dan 2 awak buat dalam satu file, awak upload dalam sudah. Okey, total berapa? 50 Newton. Yang sini ada 2 orang. Ada 2 orang tapi sini 10 dan juga 60. So berapa? 10 campur 6, 60 jadi 70. Okey, sini 50. F 1 tolak 2 ke apa ke? Dia bergerak lebih pada ke kanan. Itu mudah ni. Okay, yang ni pun mudah. Okay, tarik sendiri. Tapi tengok kat sini. Nampak? Ada beza eh. Jadi walaupun duduk sebelah kanan, tapi dia sebenarnya menolak. Okay, dia nolak jadi menarik. Dia macam ni lah main curi ayam ni. Okay. Duduk sebelah sini tapi dia tolak. Yang ni menarik. Tapi yang ni menarik. So, takkan lagi ke lah. Okay, yang ni mudah. Yang ni mudah. Okay. Exercise 2. Exercise 2, benda yang sama tadi lah. Kita nak kira FX dan juga FY. Sama ada dia bergerak ke kiri ataupun ke kanan, atas dan bawah. Okay. Okay, soalan mudah. Okay, ni soalan ayat lah. A force is applied to a 5 kg of mass. Satu daya dikenakan pada satu objek yang berjisim 5 kg. Okay, berjisim eh. The mass is accelerated. Maknanya objek tersebut telah digerakkan dengan kadar pecutannya sebanyak 2.5 meter per saat. Okay, yang ni adalah M. If the same force apply. Okay, sekarang ni dia dengan daya yang sama kita gunakan pada 3 kilo. Berapakah pecutan? Faham tak soalan dia? Soalan dia ialah satu daya kita gunakan pada satu objek yang seberat 5 kilogram. Dan objek tersebut telah memecut pada kadar 2.5 meter. Kan awak kena cari F tu berapa? Okay. F berapa sebab M kali A ni dah ada nilai force lah. Dan daya yang sama, okay, F yang sama ni adalah F yang ni. Kalau kenakan pada M 3 ni, so berapa nilai A? Okay, kena faham kan soalan dia? Pertama, cari daya yang kita kenakan pada objek 5 kg dan lebatkan objek tersebut memecut pada kadar 2.5 meter. Okay. Kemudian, daya yang sama juga kita kenakan pada objek 3 kg. Tadi 5 kilo. Kita gantikan 3 kilo.
kan berapa pula dia punya pecutan dia tu. Okay, berapa nilai pecutan dia tu. So senang dia, mudah dia. Okay, soalan ketiga. Sebuah motosikal yang jisim 150 kg. So pastikan unit dia adalah kilogram bukannya gram. Okay, memecut pada 10 hingga 100. Sini U, sini V dalam masa 20 saat. What is the force developed by the motorcycle engine to accelerate? So jadi inilah F. F sama dengan MA. A ni apa? A ni adalah U, V tolak U bagi dengan T. So, masukkan nilai ni, bagi dengan U dapat. Okay, plastic book of the of a mass 300 gram. Dia 300 gram. So you kena convert dalam bentuk unit kilogram. A plastic book of mass 300 gram is pulled, ditarik sepanjang a level runway with the constant acceleration P sebagainya. What is the force acting on the box? Okay, plastic block. Plastic block. Satu blok plastik tu seberat 300 gram. So kena tukarkan kepada kilogram. So jadi berapa? 0.3 lah. Ditarik sepanjang satu landasan runway ni dengan pecutan constant. Okay, malah pada 20 meter jauh. So jadikan nilai F kat sini. Okay, okay, yang ni kita masuk esok lah. Okay, kita masuk esok. Okay, ada sebarang persoalan? Silakan kalau nak tanya apa-apa. Saya buka. Kemudian sekejap. Okay, silakan. Guru Syahira, kalau nak tanya silakan. Yang soalan satu dengan dua tu kena hantar kat SIDAS lah? Ya, betul. Awak buat dalam satu kertas dan satu file je lah. Bayaran. Okay. Saya nak tendin sekejap lah. DJL. Retended hari tu 21. Ada soalan lain lagi? Saya dah sediakan benda tu ada dalam dah ada dalam SIDOS. Download soalan tu lah. Siapa yang ada buku tak ada masalah, buat dalam buku boleh. Okay, pada kertas boleh. Tu ambil gambar, bagi PDF dan hantar sebagai latihan. Okay, ada soalan lain lagi? Silakan. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa, buat latihan yang satu dan dua tu, mudah aje deh. Okey, dan kita akan jumpa pada hari esok jam macam biasa 10:15. Okey, tak ada apa-apa lagi, saya sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai lagi jumpa semua. Bye bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Bye. Waalaikumsalam. Bye.